foto mobil, kali ini kita grebek gudangnya mobil super murah-murah 0 km. Artinya di sini semua mobilnya masih baru, masih gres. Kita langsung aja ke lokasi ya. Halo, permisi Pak. Halo. Mister. Ya. Lagi lihat-lihat mobil di sini? Saya orang kaya, lagi cari-cari mobil. Daerah sini katanya sih banyak mobil murah. Kebetulan saya tadi lihat udah stoknya, wah banyak sekali. Wah, berarti kita nggak salah lokasi nih teman-teman. Di sini ya, betul. Lokasi mobil murahnya ya, betul, Pak? Betul, betul. Oke, nah Mister ngomong-ngomong tahu informasi di sini dari mana, Mister? Saya dapat informasi penjualan mobil Daihatsu termurahnya ini di Mas Munggah. Di Mas Munggah. Mas Munggah. Oke, kantornya di mana tuh Mas Munggah? Kantornya itu dia berada di Ruko GLC, Ruko Sentra Niaga, Blok D nomor 1, GLC Jakarta Barat Duri Kosambi. Oke, nah kebetulan nih Mister, ya. Brenda lagi cari mobil murah-murah buat sahabat Oktotomobil semuanya biar kebagian. Wah, nih Mister. Tepat sekali. Jadi kita cocok banget nih. Boleh, boleh, boleh. Nah, kita kombinasi aja ya. Betul, kita kasih tahu aja langsung. Betul. Kalau boleh tahu nih Mister, nomor HP-nya Mas Munggah berapa nih buat teman-teman nih biar tahu semua nih. Betul. Si Mas Munggah saya masih ingat nomornya. Di 087-87-1344-709. Dan dia pun ada YouTube loh. Ada YouTube-nya. Saya juga. Saya liatin YouTube-nya dia tuh di Ayo Mung Cari Mobil, itu YouTube-nya keren sekali. Wih, mantul ya. Teman-teman. Jadi buat teman-teman yang berminat biar dapat harga bagus ya, Mister ya. Sama harga Mas Munggah itu. Langsung hubungin nomor di atas. Mas Munggah itu, benar. Oke, ngomong-ngomong Mister mau beli mobil apa aja di sini? Kita kebetulan saya udah ditawarin, saya udah dapat list-listnya dan saya sudah dikasih tumpukan mobilnya ini bagus nih. Sudah diterapin di depan, kita lihat ke depan aja yuk. Boleh, boleh Mister. Buat teman-teman Oktotomobil biar kebagian semua juga nih mobil murahnya nih. Betul, betul, lagi, betul. Lagi di obrol murah-murah nih ya. Betul, betul, betul. Oke, nah, wow. Ini semua mobil-mobil, ini murah nih. Ya, ini mobil-mobil yang sudah dikasih daftar harganya ke saya. Harganya murah-murah, DP-nya pun murah. Saya pun dikasih tahu, kalau bicara masalah diskon, boleh bersaing. Wih, teman-teman mantul banget. Nah, Mister udah cek sama yang lain, Munggah paling murah ya? Kebetulan saya sudah cek ke sosmed-sosmednya. Saya pun udah cek sosmednya Mas Munggah juga ada di FB, Instagram juga ada, TikToknya juga ada. Jadi sudah terbukti nyata. Sudah terbukti ya? Nyata, memang saya compare kemana-mana si Mas Munggah ini harganya paling bagus. Wih, gak nyesel ya, gak bakal Brenda nyesel. Kali ini ketemu nih gudangnya mobil murah di sini, Daihatsu baru. Betul. Luar biasa. Ada mobil apa aja bisa ngambil nih? Kebetulan saya kan lagi Mas banyak Munggah cari nih buat saudara-saudara saya. Oke. Okay, dimulai Mister dari ini Ayla. Oke, nah ini nah, nih ini banyak Ayla juga nih yang nyari nih. Ayla terbaru. Ini Ayla baru ya? Betul. Saya langsung pangling loh ini Ayla. Tampilannya eye-catching banget, bagus banget. Betul banget. Betul. Dan dapat listnya saya ini, saya dapat harga dapet untuk karena kan saya butuhnya memang kredit. Oke. Okay. Kredit DP-DP ringan buat saudara-saudara saya. Enggak ada masalah. Orang kaya pun boleh lah pakai DP ringan ya kan? Betul. Biasanya kan uangnya buat pergerakan usaha ya, Mister dong, ya. Iya. Oke. Okay. Mister mau minta DP tadinya di angka 7 juta. Ini. DP 7 juta tadinya. Ayolah baru. Betul, tapi setelah saya pun nego kembali dong. Masa sih harus 7 juta? Masih bisa dinego. Masih bisa. Saya dapat DP cuman 5 juta rupiah untuk Ayla. 5 juta? 5 juta Ayla rupiah. Ayla baru. Betul, betul. Bungkus. Bungkus. Angsuran kena berapa? Angsurannya Mister masih kena di angka 3 jutaan. Dikit. 3 jutaan lebih dikit. Dikit. Lebih dikit. Oke. Okay. Tinggal telepon aja tuh ke situ tuh. Benar-benar ini paling murah tuh. Oke, okay. Tenor berapa tahun Mister? Kalau untuk tenor main di 5 tahun. 5 tahun. Betul. 6 tahun juga bisa kali ya? Bisa, 6 tahun juga bisa. Enggak jauh-jauh dari angka 3 jutaan itu. Nah, buat teman-teman Oktotomobil nih contohnya ya, 5 juta angsuran 3 jutaan. 3 jutaan. Mister udah bisa dapat angsuran 5 tahun. Betul. Kalau 6 tahun lebih murah lagi. Lebih murah ya lagi pastinya. Asik. Tapi ngomong-ngomong dapat bocoran harga cashnya nggak Mister? Kalau untuk harga tunainya masih bergerak di angka 140 jutaan. 140 jutaan. Itu pun belum termasuk diskon. Belum diskon. Belum nah, diskon. Asik. Pokoknya dikasih keren yang terbaik ya nanti. Betul, langsung ya betul Mister ya. Oke. Nah selain ini ada apa lagi? Nah kebetulan saya punya adik laki-laki mau beli mobil Sigra. Dia, ya? Iya, dia dia bilang ngasih tahu ke saya DP di luar itu bisa ngasih di angka 7 juta. Yang ini. Iya. Untuk pokoknya model dari mulai si Sigra itu dia ngasih DP 7 juta. Ya, saya enggak mau dong. 7 juta.
Enggak mau 7 gak juta. Mau berarti bisa lebih murah dong. Masih dapat lebih murah si Mungga. Si Mungga ngasih saya itu DP main di angka 3 juta loh. 3 juta. 3 juta loh untuk Sigra baru ya. Bener. Udah nama sendiri. Udah nama sendiri. Itu mah murah banget. Makanya. Teman-teman Okta murah banget 3 juta bawa pulang Sigra baru loh. Buat temennya sahabat Okta langsung aja mendingan di si Mungga belinya tuh. Oke, angsuran berapa Mister tuh kalau DP 3 juta? Saya dapat angsurannya di angka 3.300.000. 3.300.000. 3.300.000. Ambil tenor berapa tahun? Ambil tenor itu bisa sampai 5 tahun. 5 tahun. Bungkus, teman-teman. Udah dapat free service olinya. Bener. Ya, fasilitasnya teman-teman. Mobil digaransiin kok. Asik. Mobil garansi selama 3 tahun atau 100.000 km. Ini sih menang banyak, menang ya banyak. Yang beli ya. Bener. Betul banget. Nah, Mister, cashnya kena berapa sih kalau? Kalau untuk harga kenapa? Saat ini udah di angka 140-an juga. Hampir sama kayak Ayla. Hampir sama ya, kayak Ayla. 3 baris. Cuman memang ini 3 baris. Perbedaannya tadi itu 2 baris, ini 3 baris. Itu belum diskon kan? Belum. Kalau untuk mobil mau beli tunai mah belum diskon itu. Mister, kalau sahabat Okta saya nih mau beli sama Mungga bisa dikasih terbaik. Nah, kemarin saya info-info dari Mas Mungga itu untuk sahabatnya Okta dan buat saya pribadi juga itu diskon tinggal telepon, dikasih persaingan hebat. Boleh diadu ya? Bisa diadu. Bungkus lah. Mantul. Dikasih harga murah kenapa enggak mau kita ambil? Benar. Mister. Hah. Tahu enggak infonya kalau Rocky berapa harganya? Ini Rocky, saya dapat bocoran DP cuman 7 juta dikasih kok. Mister ngambil juga. Ngambil ini. Jadi buat ngambil 3. Ini buat sepupu saya, ponakan saya. Dibeliin sama Mister. Dibeliin sama saya. Orang punya banyak juga duit. Mau dong Mister dibeliin. Aman. Yang doang. Yang penting mah udah tahu nih, ini DP-nya murah-murah di sini di Daya Daihatsu. Jadi ini Daihatsu Rocky dapat DP berapa? DP Mister? 7 juta. Jadi 7 juta. Iya. Angsuran kena berapa Mister? Angsurannya cuma di angka 4.900.000. Selama 6 tahun. Wih. Kalau misalnya mau di angka 5 jutaan, 5 tahun biar lebih pendek lagi. Bisa ya? Bisa. Bisa diatur ya semua ya sama temannya Mister. Si Mas Mungga tuh pinter itu bikin-bikin harga itu. Pinter banget bikin harganya ya, hitungannya ya. Betul. Oke. Ini harga cakep loh, Bu. Teman-teman 7 juta udah langsung bawa pulang mobil ini. Ya. Ini bagus. Mister bisa langsung ngambil semua di sini ya? Oh, saya langganan di Daya Daihatsu. Wih, cashnya berapa Mister ini? Cashnya di angka utamanya bisa bermain di angka 230 jutaan. Belum diskon? Belum diskon, masih ada diskon kok. Asik, pokoknya Mister nanti bilangin sama Mas Mungga ya. Oh boleh, boleh. Buat boleh. Teman-teman sahabat, buat sahabat Okta ya? Mau dikasihnya yang terbaik. Saya kebetulan nih lagi dikasih kesempatan nih, ketemu sama sahabat Okta nih. Nah kebetulan kan ini Brenda channel YouTube-nya nih ada nih buat semua di seluruh teman-teman dimanapun berada langsung di screenshot aja nanti kalau ada yang hubungin dia Mister bilang ya siap, biar diskonnya kebagian nih, biar kebagian buat sahabatnya Okta. Oke. Mister kalau yang ini Mister beli juga nggak nih? Nah kebetulan saya punya orang tua. Benar-benar ya, benar-benar butuh mobil yang keluarga, family banget. Dan kebetulan saya dapat info untuk si Xenia ini ada yang namanya fitur sofa mood, Kak. Jadi fitur sofa mood itu manfaatnya gini, kalau misalnya keluarga lagi perjalanan jauh dan kecapean mampir di rest area, ini dia punya bangkunya bisa dijadiin kayak sofa. Wih. Misalnya nih, misal kita udah terlalu capek buat dari nyetir ya kan. Untuk di kursi kedua kita mundurin sedikit, jebret mentok. Terus sama kursi yang si driver tinggal turunin telandai sampai ke bawah. Bisa jadi kayak kursi sofa. Wih, enak banget ya. Kalau ini bisa buat pakai istirahat. Xenia, ya pasti buat teman-teman yang sering mudik ya kan, pulang kampungnya jauh. Pakai banget nih. Ini pakai banget. Makanya saya kasih buat orang tua saya. Tapi dapat promo nggak nih? Promonya apa ini? Nah, ini listnya nih ya. Saya dapat listnya itu DP-nya tadinya di angka 9 juta. Tapi saya dikasih katanya sih nyamain lah karena beli banyak ya kan. Tapi diskon. Dikasih. Jadi berapa nih? Pembelian satu pun katanya sih masih bisa DP 7 juta pun oke. 7 juta? 7 juta juga masih oke. Cus, bungkus teman-teman. Bungkus loh. Angsuran kena berapa Mister? Angsuran masih ngikut sama lah di angka 5 jutaan. Selama 5 tahun. Asik, sikat langsung ini. Teman-teman. Murah-murah loh di Mungga ya. Iya. Mister sudah membuktikan ya. Sudah membuktikan. Asik. Ini saya dikasih listnya kok. Wih. Orang saya mau beli banyak di sini. Wih.
diborong semua. Brenda juga mau dong, Mister, dibeliin. Boleh, boleh, boleh. Nanti kita ambil waktu, gimana kita ngobrol, saya kasih satu lah ya. Asik. Buat Bu Brenda aman lah. Ya? Nah, Mister, kalau yang ini nih, Mister nih. Nah, ini kan baru launching, jadi, kan masih anget nih. Betul. Jadi yang ini. Kakak saya, dia itu baru married. Tapi dia benar-benar butuh buat kerjanya sebagai manajer. Oke. Okay. Dia bilang sih buat gaya lah. Wih. Ya mau nggak mau ya, karena saya pakai terlanjur kaya. Baru, jadi Mister ambil juga yang terias baru. Kita kasih buat dia. Saya ambil di satu nih. Ini enak banget ya jadi saudaranya Mister ya. Bener. Kayaknya sahabat Okta juga semuanya mau deh jadi saudaranya. Boleh. Oke, ngomong-ngomong dikasih diskon berapa ini? Si Mas Mungga ngasih saya untuk utamanya kredit DP main di angka 7 juta juga dikasih. Terios baru. Dikasih DP 7 juta saya. Cakep. Angsurannya? Angsurannya masih di angka 5 jutaan juga 5 tahun. Wih, 5 jutaan bener. 5 tahun. Sederetan nih dikasih DP murah angsuran. Wah, masih terjangkau. 1 2 3 4, 4 5. 5. Kita borong. Kita borong sama kita. Asik sih. Ya. Asli. Saya abis ini saya milih-milih ya, Mister ya. Boleh, nanti boleh. Ya, nanti boleh, di aman. Order ya. Siap. Asik, teman-teman. Karena kebagian apa? Juga nih. Saya beli di si Mas Mungga kenapa? Kenapa? Selain nomor teleponnya langsung diangkat. Ini saya nelpon nih. Pas respon. Oke. Okay. WhatsApp pun pas respon. Asik. Terus pas begitu saya nanya, ini mobil kan mobil baru memang. Betul. Udah dikasih DP-nya ringan, ya kan angsurannya pun masih terjangkau sama saya. Betul. Udah gitu dia ngasih tahu, ini mobil apa saya hanya sekedar beli mobil aja? Enggak, ternyata saya dikasih pelayanan juga. Pertama, pelayanan jasa dari Asrawat kita dikasih loh. Asrawat kita dikasih selama 3 tahun, di mana kita butuh towing tuh dikasih tuh sama dia tuh. Jadi kalau ada apa-apa misalnya di jalan nih, amit-amit nih, di tol misalnya ya, masih dapat. Masih langsung dapet. Hubungin aja ke Asrawat. Bener, udah gitu kita punya mobil kan nggak mau ngeluarin duit terlalu banyak. Betul. Kos Daihatsu untuk servis setiap per 6 bulan rutin ganti oli, murah loh. Berapa sih sebenarnya? Murah loh, biasanya. Masih kisaran di 500 ribuan loh. Wow, perawatannya gampang, bener. Murah, bener. Ya Mister ya. Emang sih teman-teman Daihatsu dari waktu ke waktu itu sudah terbukti dan terbukti ya. Ya mau gimana, saya mau beli mobil merek apa lagi, orang Daihatsu saya servis di mana aja bisa. Betul, servis bengkelnya juga banyak, spare part nggak susah. Bener, murah-murah lagi daripada dibandingin sama brand lain. Asik. Nah, satu lagi yang saya bikin enak. Saya beli mobil pengen ada yang namanya mobil ini terjamin dengan garansinya. Wow, betul. Mobil terjamin garansi 3 tahun atau 100 ribu kilometer, itu mesinnya terjamin. Sama satu lagi, aki. Betul. Kita itu yang tuh namanya, penting banget tuh. Kan kita terkadang suka gimana ya, di mobil kita lupa matiin mesin atau lampu-lampu. Iya. Itu pun aki masih terjamin 1 tahun atau 20 ribu kilometer. Bener. 1 tahun atau 20 ribu kilometer. Dijamin. Ya. Nah, teman-teman bebas resah, bebas khawatir, bebas yang khawatir. Berminat ini mumpung lagi banyak ya lagi stoknya banyak ya. Stoknya. Siap coba. Diborong ya sama teman-teman. Coba. Banyak pilihan coba. Warna. Tuh, banyak coba. Pilihan warna, teman-teman, banyak pilihan tipe ya kan. Dan ready nggak pakai inden-inden ya? Nggak pakai inden-inden. Ini Mister udah order langsung disuruh kesini tinggal pilih ya? Betul. Ih, jadi saya udah dikasih banget. Harga bagus, betul. Udah dikasih jaminan mobil garansi. Yang pasti mobilnya bagus-bagus. Bagus-bagus. Nah, jadi kalau misalnya nanti sahabat Okta juga mau beli dengan Mas Mungga khususnya ya, karena saya pelanggan tetapnya nih. Tolong ya dikasih tahu ya. Pasti. Nomor teleponnya di 087-8713-44709. Oke. Okay. Nah, kita berani jamin karena apa, saya aja dilayanin dengan baik. Betul. Kenapa dia nggak datang ke sini? Ya karena lagi sibuk. Sibuk SPK dong. SPK kali. Iya, makanya tuh. Oke. Okay. Saya pun dapat kesempatan disuruh ketemu sama Okta Automobil. Iya. Karena saya kebetulan lagi nyari-nyari mobil di sini buat teman-teman Okta Automobil semuanya biar kebagian murah-murah. Jadi kita cocok banget nih. Pasti cocok. Asik. Oke, Mister, makasih banyak ya. Siap. Atas segala informasinya nih, Mister, sangat membantu banget. Boleh, dan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Bener. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian dan penyajian video ini. Kita doain ya. Siap. Mister, buat teman-teman Okta semuanya biar mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin. Untuk amin. Membeli mobil-mobil wow, impian. Keren. Asik. Keren. Bye-bye. Thank you. Ini tuh bagus tuh. Betul.
Mister. Nah, ini. Brenda maunya warna putih, Mister. Kayaknya Rocky juga cocok deh buat Brenda. Tinggal pilih sini. Asik. Sini, sini, sini. Pokoknya buat sahabat Okta kita kasih yang banyak lah. Asik. Gitu. Mantap. Ya? Segera merapat dah sahabat Okta. Oke, buat sahabat Okta segera merapat. Bye bye.